La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari subjek jawi, subjek jawi yaitu pelajaran tajuk dia kesenian Islam. Kita akan mempelajari cara-cara menulis khot nasah. Kita masih lagi menulis huruf tunggal khot nasah. Hari ini kita nak menulis huruf dal dan juga huruf ha. Okey, huruf ha. Okey, kita mulakan sekarang. Menulis huruf dal. Okey, itu step yang pertama. Ini step yang kedua, tarik. Okey, naik sikit. Okey, ini huruf dal. Okey, boleh dekatkan lagi. Huruf dal. Okey, kita tulis lagi sekali. Step yang pertama, turun ke bawah. Okey, pastikan yang belah bawah ni tajam. Okey, tajam. Tarik pusing pen. Pusing pen, kasih tajam kat bawah. Kemudian kita tarik ke sini. Naikkan sikit. Hujung ni naikkan sikit. Okey. Huruf dal. Okey. Huruf dal. Patutnya tidak boleh terlalu panjang sangat . Kita buat sekali lagi. Huruf dal. Okey. Huruf dal. Ini huruf dal. Dan kita buat huruf ha. Okey, ha. Dia lebih kurang sama macam huruf dal juga, cuma dia panjang sedikit. Okey. Dan bawah dia tajam. Yang ni macam ni dia mendatar. Huruf ha dia naik sedikit. Ha. Naik dia macam tu. Okey, naik. Naik, kemudian buat seperti kepala huruf fa. Okey, sekali lagi. Huruf ha. Okey, dia ada perbezaan sikit huruf dal dan juga huruf ha. Okey, cuba kita tulis huruf ha yang bersambung.
Huruf H. Oke, ini huruf H di hadapan, huruf H di tengah, oke, dan di huruf H di belakang. Oke, jadi minta semua murid-murid untuk membuat latihan, latihan buat huruf dal. Huruf dal ni buat dalam huruf dal ni buat dalam empat baris. Satu baris ada letakan yang lima. Kat buku tu tulis ada lima huruf dal, buat empat baris. Kemudian huruf H pula buat lima juga, empat baris. Dan bawah sekali try buatnya ni, huruf H yang bersambung. Okey, diharapkan semua dapat membuat latihan menulis huruf dal dan juga huruf H mengikut kaedah khot nasakh. Okey. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.